Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi di channel gua FMC TV. Kali ini kita akan membahas tentang cara membedakan madu asli atau madu palsu. Let's check it out. Ini adalah madu asli guys. Sudah kita letakkan di freezer selama 1 jam. Kondisinya tidak beku, tetap seperti biasa. Ciri-ciri pertama, madu asli. Ini ada busanya, guys. Nah, bisa kamu lihat di sini nih, madu asli. Ini madu sudah gua letak di freezer selama 1 jam. Kondisinya tidak membeku, guys. Nah, bisa begini nih. Tetap cair. Nah, ini menandakan asli. Nah, menandakan aslinya lagi itu jika kita buka ini terasa seperti ada gas. Nanti dibuka ini rasa nih gasnya keluar. Ciri-ciri selanjutnya ini kita bisa letakin di air. Nah, jika nanti madu yang kita letakin dia ke bawah dan tidak bercampur sama air, itu artinya dia asli, guys. Ke bawah ya guys ya. Di madunya tetap asli, tidak ada campuran apapun. Dia berada pada bagian bawah. Di bawah ini, di dasar air. Nah, ciri-ciri menandakan madu ini palsu atau asli. Biasanya yang palsu itu ada warna putih di sini, seolah-olah ada busa. Ini kan busanya yang asli ini di atas nih. Seolah-olah madu yang asli itu banyak jual yang palsu, ini madu apanya? Soda, busanya di bawah di sini, guys. Tapi itu sebenarnya adalah gula. Gula yang dimasukkan kembali, jadi madu ini dicampur air terus dikasih gula. Akhirnya gulanya berada di dasar ini. Botol ini. Ini guys, ini salah satu madu asli dari Rengat, madu Sialam. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Let's sampai jumpa kembali. Dah.